waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me yet. Yeah.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 1 Oktober 2023, kita masih melanjutkan seri khotbah dari belajar dari kitab Amsal. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, hari ini saya akan menyampaikan satu topik yang mungkin beberapa kontennya sangat sensitif untuk khususnya anak-anak di bawah umur, sehingga kalau ada di antara Bapak Ibu yang di rumah bersama dengan anak-anak, harap Bapak Ibu bisa mendampingi mereka sehingga ketika mendengarkan firman Tuhan ini ada kata-kata atau penjelasan yang mungkin perlu penjelasan, Bapak Ibu perlu mendampingi mereka sehingga bisa menjelaskan kepada mereka. Karena hari ini kita sampai kepada Amsal pasal 5 ayat 1-23. Dan dari Amsal pasal 5 1-23 ini saya ingin menyampaikan atau sharing firman Tuhan di bawah satu tema, rahasia menang dari dosa seksual. Sekali lagi tema firman Tuhan hari ini, rahasia menang dari dosa seksual. Mari kita sama-sama lihat Bapak Ibu, saya tidak akan baca semua 23 ayat ini, tapi saya akan baca beberapa ayat pertama dan beberapa ayat bagian terakhir dari Amsal pasal 5 ini. Bapak Ibu lihat, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat Mengenai Persinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Bapak Ibu lihat ayat 21-23, bagian terakhir dari Amsal pasal 5. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa sekali lagi sebelum kita lebih jauh melihat bagian firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena hari ini dalam mempelajari kitab Amsal dari seri khotbah belajar di kitab Amsal ini, hari ini kami sampai kepada Amsal pasal 5 yang berbicara memang secara spesifik, detail, khusus tentang masalah-masalah dosa seksual. Sehingga hamba berdoa kiranya bagian firman Tuhan yang sudah menguatkan menjadi berkat berbicara kepada hamba lagi, yang akan hamba share hari ini, kiranya juga menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu yang mendengarkan, khususnya kami semua sama-sama bisa tahu rahasia untuk bisa menang dari dosa seksual kalau kami memang sedang bergumul dengan dosa ini. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suaramu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kehidupan nyata bukanlah seperti sebuah alur cerita kecil atau boleh saya katakan satu skrip yang telah disusun rapi yang dapat diselesaikan dalam sebuah tayangan film atau drama yang mungkin dengan durasi sekitar 45 menit sampai 2 jam jam tayang. Ya. Ada semacam ketegangan atau keperbedaan atau ya gap ketegangan antara apa yang kita lihat atau kita tonton di channel-channel TV, di movie-movie yang Bapak Ibu nonton dengan kehidupan nyata. Ya. Di media atau di channel-channel TV kita bisa melihat masalah yang tampaknya mustahil diselesaikan. Tapi dalam durasi sekitar 45 sampai 120 menit tadi, masalah itu bisa diselesaikan. Tampaknya mustahil, ya. Namun, dalam kehidupan nyata, kalau dalam movie, sepertinya awal kita lihat ini masalah sulit. Tapi dalam waktu 45 menit, 120 menit, selalu biasa, hampir semua movie, tidak semua, happy ending. Seolah-olah masalah itu bisa diselesaikan dengan begitu cepat. Tapi, Bapak Ibu berbeda sekali dalam kehidupan nyata, bukan? Kita melihat jenis-jenis masalah yang sama, membutuhkan waktu seumur hidup untuk bisa diselesaikan, bisa dipecahkan. Nah, demikian juga dengan kehidupan dan dosa-dosa seksual. Kita semua tahu bahwa kita hidup dalam budaya yang boleh saya katakan jenuh secara seksual, khususnya di negara ini, khususnya di Amerika. Hari ini kita telah jauh dari yang namanya American culture, di mana pakaian renang yang menutupi seluruh badan, seluruh tubuh, atau baju renang yang tempo dulu menutupi seluruh tubuh, di mana melihat lutut wanita saja pada masa itu menjadi skandal besar di negara ini. Pada tahun 1950-an, Bapak Ibu, ketika seorang pengusaha muda waktu itu bernama Hugh Hefner, dia meninggalkan pekerjaannya, waktu itu dia bekerja di majalah Fortune, untuk memulai majalah Playboy yang kita tahu sekarang. Dan sejak itu, hal itu atau sejak hari itu membuka pintu masuknya pornografi. Saya rasa tidak hanya di negara ini, tapi di seluruh dunia. Saat ini pornografi di Amerika adalah industri bernilai miliaran US dollar. Gambar-gambar seksual secara eksplisit dan vulgar sekarang bisa disebarluaskan ke rumah-rumah melalui TV kabel, jaringan internet, dan lain sebagainya. Menurut New York Times, satu dari empat pengguna internet mengakses situs web pornografi sekarang di negara ini. Dan saya yakin di seluruh dunia.
Menurut US News dan World Report, penggunaan pornografi dalam internet meningkat sebesar 40% dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Dan diperkirakan sampai hari ini persentase ini tiap-tiap hari makin meroket tinggi. Nah, namun bagian yang lebih berbahaya Bapak Ibu dari masyarakat kita yang jenuh secara seksual adalah apa? Pesan yang disampaikan bahwa seseorang atau kita ini dapat bertindak berdasarkan dorongan seksual kita tanpa harus memikirkan konsekuensi apapun. Dan ini adalah salah satu kebohongan besar bagi generasi muda sekarang. Jutaan, tidak hanya generasi muda, saya rasa generasi tua juga. Jutaan orang saat ini melakukan setiap keinginan seksual dan akhirnya melakukan gampang, habis itu mereka bertanya-tanya kenapa hidup mereka berantakan. Sehingga sekali lagi, topik pesan hari ini yang ingin saya share kepada kita adalah jawaban firman Tuhan tentang rahasia bagaimana bisa menang terhadap dosa seksual. Menarik, karena Tuhan Allah berbicara tentang hal ini secara gamblang dan blak-blakan dalam kitab suci kita. Secara khusus dalam kitab Amsal. Salomo membahas masalah ini dalam satu pasal khusus kurang lebih dari dalam 23 ayat, Bapak Ibu. Ada beberapa kebenaran penting yang perlu kita ketahui dari nasihat Salomo dalam bagian ini untuk dapat mengerti kunci atau rahasia yang Alkitab berikan kepada semua kita. Supaya kita bisa menang dari dosa seksual. Dengan kata lain, kita bisa menikmati seks sebagai berkat Tuhan, berkat Allah. Ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini bukan seminar tentang seks. Ini hanya sharing firman Tuhan berdasarkan satu pasal dalam Alkitab, yaitu Amsal pasal 5. Sehingga tentunya tidak akan saya sampaikan secara detail, tapi garis besar apa yang firman Tuhan katakan. Saya ingat, Bapak Ibu, waktu saya masih melayani di Indonesia, satu waktu saya diundang khotbah di salah satu gereja dalam ibadah minggu di luar Sidoarjo. Waktu berkhotbah, memang saya dari mimbar, saya sempat menyinggung sedikit soal bahaya dari dosa seksual, Bapak Ibu. Nah, waktu selesai khotbah, Bapak Ibu tahu biasa di Indonesia, habis khotbah biasanya pendeta disuruh berdiri di depan pintu untuk salam-salaman dengan jemaat yang pulang waktu itu. Nah, ada satu oma atau tante, dia salam saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, Pak Riki, wah khotbahnya tadi luar biasa, bagus sekali. Tapi usul saya, Pak, lain kali jangan bicara seks dari atas mimbar. Tante ini omanya katakan. Dan saya langsung jawab ke tante, tante, kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak khotbah, tidak bicara soal seks dari atas mimbar, saya tidak sampaikan soal pandangan Alkitab tentang seks, bagi saya ini bahaya. Soalnya, nanti tante taunya dari orang lain. Tante bisa bacanya dari tempat lain. Tante nggak baca Alkitab, tante bacanya dari majalah Playboy, kan? Saya bilang begitu, nah bahaya. Anak-anak tante, cucu tante juga bisa bahaya. Sehingga, Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat beberapa kebenaran yang firman Tuhan sampaikan kepada kita sehubungan dosa ini. Yang pasti, yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat Amsal pasal 5 ayat 1-6, ada peringatan untuk kita dari Alkitab tentang dosa ini. 6 ayat pertama dari pasal ini memberi kita peringatan. Perhatikan, penekanan ulang pada hikmat dalam 2 ayat pertama. Sekali lagi Bapak Ibu ingat ketika saya memulai khotbah seri kitab Amsal, saya katakan apa? Kebijaksanaan itu adalah seni hidup terampil. Tuhan menciptakan kebijaksanaan untuk menjadi bagian dari kita manusia sebagai ciptaannya. Dan kebijaksanaan Tuhan seperti, boleh saya katakan, serat kayu pada sebatang kayu. Hidup terampil adalah seni hidup bersama dengan seluruh ciptaan Tuhan. Daripada hidup melawan ciptaan Tuhan. Demikian juga dengan seks. Seks Tuhan berikan, Tuhan ciptakan untuk kita nikmati. Itu berkat Tuhan. Tapi harus kita pakai, kita gunakan berdasarkan atau dengan hidup secara terampil, secara penuh hikmat, bijaksana. Bukan justru melawannya. Nah, semua pasal 5 ini berbicara tentang bagaimana kita harusnya hidup dengan bijak sehubungan dengan seluruh aspek seksualitas kita, Bapak Ibu, yang sekali lagi adalah ciptaan Tuhan. Pasal ini berisi nasihat dari seorang ayah yang mengajar kepada putranya tentang hidup bijaksana, bahkan memberikan peringatan kepada anaknya laki-laki tentang bahaya dan konsekuensi jika hidup dalam persinahan. Tapi sebenarnya, Bapak Ibu, prinsip-prinsip yang saya temukan di sini berlaku untuk semua jenis godaan seksual, walaupun memang kata yang dipakai atau lembaga Alkitab memakai istilah persinahan di sini. Bukan hanya seputar dosa zina saja. Bukan hanya bicara soal laki-laki muda yang jatuh dalam dosa perselingkuhan. Saya waktu baca bagian ini, seandainya Salomo menulis untuk anak perempuannya, saya yakin mungkin dia juga akan mudah untuk memperingatkan kepada anak perempuannya, kalau karena dia memperingatkan anak laki-laki, dia bilang hati-hati dengan perempuan jalang, misalnya gitu. Tapi kalau dia menulis untuk anak perempuannya, saya yakin dia akan katakan, kamu juga harus hati-hati dengan seorang gigolo, atau harus hati-hati dengan seorang sugar daddy, misalnya begitu. Jadi, sinah dalam bab ini, menurut saya, mewakili semua sumber godaan seksual apapun, itu bisa menyangkut paut laki-laki, menyangkut paut wanita. Pasal ini saya yakin juga sedang bicara soal bahaya dari sampul majalah Playboy,
yang menjanjikan gambar-gambar menarik di dalamnya. Saya yakin ayat ini juga sedang berbicara tentang email-email berbau seks dengan segala bentuk pesan eksplisitnya. Pasal ini juga bisa dipakai untuk memperingati kita semua tentang bahaya sebuah novel romantis, juga ketertarikan kita kepada tetangga sebelah atau dengan pelayan cantik, pelayanan seksi di supermarket yang kita kunjungi. Atau ketertarikan kita dengan tokoh-tokoh ganteng di film-film drama Korea. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita bicara tentang lihat cewek cantik, lihat cowok ganteng, kadang-kadang para ibu-ibu suka bilang, aduh ini ganteng sekali ya. Bapak-bapaknya langsung protes. Coba kalau kita yang bilang perempuan cantik, waduh kita langsung dimarah. Atau kita lihat kasir yang cantik, kita langsung dimarah. Kalau wanita katanya boleh. Tapi Bapak-Ibu saya yakin ini bicara semua aspek tentang bahaya dari dosa-dosa seksual. Amsal pasal 5 ini mencatat bahwa apa yang dijanjikan sebuah pencobaan selalu lebih baik daripada apa yang sebenarnya akan diberikannya. Maksudnya apa? Godaan seksual selalu menetes bersama madu. Tidak pernah bersama racun tikus. Madu adalah sesuatu yang manis. Di sini madu mewakili kata-kata sanjungan, kata-kata menggoda yang menarik ego seseorang. Misalnya secara praktis, wah kamu itu spesial, kamu itu menarik. Saya sangat menginginkan kamu, kata-kata yang meneteskan madu. Tapi pasal ini mengingatkan bahwa godaan seksual, hati-hati, lebih halus dari minyak. Amsal pasal 5 ini diberikan Tuhan melalui Salomo untuk mengatakan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, dan saya, bahwa sumber pencobaan sepertinya mengatakan semua hal yang benar. Tapi sebenarnya ada agenda tersembunyi di balik semua itu. Itulah dosa seksual, Bapak, Ibu. Sama seperti pornografi lebih tentang uang, lebih bicara tentang uang daripada seks. Sebagian besar sumber godaan seksual sebenarnya menyembunyikan agenda tersembunyi. Kita harus hati-hati. Dan mungkin inilah agenda untuk uang, atau mungkin juga agenda kekuasaan. Tapi pada akhirnya, apa yang awalnya semanis madu, Bapak Ibu hati-hati, terasa pahit seperti empedu. Kata Amsal, ketika semua dikatakan dan dilakukan, rasa manisnya hilang. Dan yang tersisa hanyalah rasa pahit. Ibarat pedang tajam menyayat-nyayat, kira-kira seperti itu. Ujung-ujungnya, godaan itu akan mencabik-cabik batin kita. Makanya Amsal katakan hati-hati, seperti pedang yang menyayat. Masalah kita muncul, Bapak Ibu, ketika kita membeli kebohongan bahwa ilusi itu nyata. Ada begitu banyak laki-laki diperkenalkan dengan seks untuk pertama kalinya melalui pornografi. Hati-hati. Bahkan tidak sedikit dari mereka sudah mengenal pornografi sejak usia yang masih sangat muda, antara 10 sampai 12 tahun, bahkan mungkin lebih muda dari itu. Lewat apa kira-kira menurut kita? Sekali lagi, majalah Playboy, news, movie. Bisa dibilang Hugh Hefner bertanggung jawab atas pendidikan seks banyak orang pada dunia sekarang ini. Ilusi tersebut menjanjikan sesuatu yang manis seperti madu, tapi sekali lagi firman Tuhan katakan hati-hati, sebenarnya pahit seperti empedu. Atau seperti arsenik kira-kira. Bapak Ibu, baru-baru ini saya membaca tentang sekolah menengah pertama di Oregon yang menghadapi masalah unik di kamar mandi perempuan. Rupanya kedapatan setiap hari ketika anak-anak cewek, anak perempuan itu pakai lipstick di kamar mandi, mereka itu menempelkan bibir mereka di cermin-cermin di kamar mandi, Bapak Ibu. Sehingga tiap kali orang masuk, kepala sekolah masuk melihat, itu ada lusinan cetakan bibir dengan lipstick di kaca-kaca di kamar mandi. Akhirnya kepala sekolah bilang, nggak bisa, saya harus lakukan sesuatu, harus ada tindakan untuk mereka. Akhirnya Bapak Ibu, satu waktu dia panggil perempuan-perempuan dari seluruh sekolah itu, masuk di kamar mandi, temui mereka di sana bersama dengan penjaga sekolah atau janitor sekolah yang biasa membersihkan kamar mandi. Kemudian kepala sekolah ini katakan gini, saya mau kalian lihat betapa sulitnya janitor ini tiap hari membersihkan cetakan-cetakan lipstick kalian yang ada di cermin-cermin kamar mandi itu, Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah itu minta janitor itu kasih contoh. Dan janitor itu tahu, Bapak Ibu, janitor itu ambil tempat pembersih itu, dia masukkan di air toilet, di toilet kamar mandi, baru dia habis itu, dia laplah itu lipstick-lipstick di kaca itu, Bapak Ibu. Sejak itu, tidak ada lagi lipstick nancap di atau tertempel di kaca kamar mandi sekolah itu. Karena mereka baru tahu, itu cara kepala sekolah, mereka baru tahu kalau ternyata itu kaca dibersihkan pakai air dari toilet yang mereka tempelkan bibir mereka di situ. Bapak Ibu, penulis Amsal ingin melihat dosa seksual apa adanya. Keluar dari ilusi yang dijanjikan atau diperkenalkan oleh godaan majalah-majalah Playboy dan film-film bernuansa seksual lainnya. Salomo jelas-jelas memberikan peringatan kepada kita dalam 6 ayat pertama. Hati-hati. Salomo bilang seperti madu, tapi hati-hati nanti akan pahit seperti empedu. Kedua, pertama peringatan. Kedua, Salomo mengingatkan dalam ayat 7 sampai 14. Ada konsekuensi jika kita melakukan. Yang kedua,
Salomo mengingatkan kita bahwa ada konsekuensi jika kita menyerah pada godaan seksual. Bapak Ibu bisa baca di rumah ayat 7-14. Di sini Salomo menuliskan adanya nasihat dari seorang ayah yang mendesak anaknya, mengajar, mengingatkan anaknya untuk benar-benar menjauhi, menolak godaan seksual. Jangan pergi ke jalan itu, katanya. Ini adalah prinsip umum yang sama, Bapak Ibu, yang akan kita dengar kalau Bapak Ibu ikuti ceramah-ceramah atau pelajaran-pelajaran terapi, counseling sehubungan dengan masalah-masalah ini, atau mengikuti kelompok-kelompok support seputaran masalah ketergantungan, baik seks, minuman, maupun obat-obatan. Selalu pesannya sama. Jangan pernah ke jalan itu. Jangan pernah pergi ke jalan yang licin atau yang sudah tahu akan mencelakakan. Ini nasihat umum. Kemudian, sang ayah atau penulis atau Salomo dalam hal ini mendaftar beberapa konsekuensi yang dapat dialami oleh putranya, laki-laki, jika dia menyerah pada godaan tersebut. Dan bagi saya, ini peringatan Salomo juga mengingatkan kepada kita semua untuk konsekuensi ketika kita dikalahkan atau kita jatuh dalam dosa seksual. Yang pertama, yang pasti dosa seksual akan menguras kekuatan kita, termasuk juga akan menguras uang kita. Menyerah pada dosa seksual membuat kita juga akan hancur secara finansial. Akan menghabiskan uang kita, Bapak Ibu. Akhirnya, pilihan seksual kita merugikan kita jauh lebih banyak dari pernah yang kita pikirkan. Bapak Ibu boleh tanya kepada orang-orang terkenal yang jatuh dalam dosa ini, khususnya dosa perselingkuhan. Berapa US dollar akhirnya mereka harus habiskan untuk membayar dampak dari semua itu? Kedua, menurut ayat 11, dosa seksual juga akan mempersingkat hidup kita. Contoh langsung, munculnya penyakit-penyakit kelamin, HIV, munculnya AIDS, munculnya penyakit-penyakit menular, penyakit seksual yang menular, yang baru, yang terus-menerus berdatangan, Bapak Ibu. Rentang hidup rata-rata pria homoseksual saat ini dikatakan dalam hasil survei adalah 42 tahun. Bapak Ibu bayangkan. Ketiga, menurut ayat 12 dan 13, Salomo katakan kamu juga akan menyesal. Kita selalu akan sadar setelah terjadi dan berkata, saya harusnya dengar nasihat orang tua saya harusnya dengar nasihat teman saya, atau saya harusnya dengar nasihat Salomo. Tapi Bapak Ibu, penyesalan yang terjadi belakangan tidak ada gunanya. Yang keempat, akhirnya, menurut ayat 14, kita akan mengalami penghinaan di depan umum. Bapak Ibu bayangkan ketika kasus perselingkuhan atau kasus sexual harassment, misalnya orang-orang terkenal, termasuk pendeta-pendeta terkenal yang punya jemaat ribuan orang yang akhirnya dibukakan di depan umum melalui media-media massa, news di televisi. Bapak bisa bayangkan bagaimana hati suami, bagaimana hati istri, bagaimana hati anak-anak, bagaimana hati jemaat, bagaimana hati dari fans-fans mereka ketika mereka tahu idola mereka, hamba Tuhan yang mereka sanjung, jatuh dalam dosa seksual. Tapi ini firman Tuhan sudah ingatkan, ayat 14, dipermalukan di depan umum. Sehingga Bapak Ibu, semua konsekuensi diingatkan oleh Salomo, ini konsekuensi serius. Mungkin kita bisa meringkas konsekuensi ini dengan cara ini. Ketika kita melangkah keluar dari batas-batas Allah untuk seks, akhirnya kita merugikan dan menyakiti diri sendiri. Tidak ada keuntungan sama sekali. Perintah dan peringatan Tuhan seputar masalah seksual bukanlah aturan sewenang-wenang yang dikeluarkan begitu saja secara gampang. Tuhan membuat semua aturan dan batasan tersebut sesungguhnya untuk apa? Untuk kesejahteraan dan kesehatan kita. Baik jiwa, moral, mental, maupun kesehatan kita secara rohani, fisik, tapi juga kesehatan secara rohani sebagai anak-anaknya. Untuk menjaga, melindungi kita dari semua konsekuensi tadi. Semua aturan dan batasan seksual yang Tuhan berikan adalah merupakan ekspresi dari rasa cinta Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya, kepada kita manusia ciptaannya. Sehingga bagi saya, ketika kita menolak batasan itu, kita mau melangkah lebih jauh, kita akan melukai diri kita sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, menurut saya ada alternatif yang Alkitab berikan, sarankan. Amsal 5 ayat 15-19. Bicara soal seks, Alkitab menyarankan, kamu mau memilih seks itu menjadi dosa, atau kamu mau menikmati seks sebagai berkat? Ada alternatif, memilih. Mau buat sebagai seks itu dalam bentuk, apa namanya, menjatuhkan diri dalam dosa, atau kamu menikmati seks sebagai berkat? Salomo membawa kita kepada sebuah alternatif menurut saya. Dan saya pikir kekristenan mendapat, menurut saya Bapak Ibu, kekristenan mendapat semacam cap buruk tentang masalah seksualitas. Orang-orang berpikir bahwa kekristenan adalah anti-seks. Seringkali media di negara kita mencirikan orang Kristen sebagai pemalu, fanatik puritan yang ditekan dan mencoba membatasi kesenangan orang lain. Tetapi Alkitab memiliki pandangan yang sangat positif tentang seksualitas. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan seminar. Biasanya di Indonesia saya diminta untuk menyampaikan seminar ceramah tentang seks. Apa pandangan Alkitab tentang seks? Saya berulang kali menyampaikan, Bapak Ibu, kalau kita mau baca Alkitab dengan teliti, sebenarnya Tuhan ciptakan seks untuk kita nikmati, tapi iblis
memakai kesempatan untuk menghancurkan kenikmatan-kenikmatan seks dalam hidup kita. Sehingga akhirnya seks dipakai untuk menjatuhkan manusia menjatuhkan manusia dalam dosa. Dan alternatif dari dosa seksual bukanlah represi atau berpura-pura bahwa seksualitas kita tidak ada. Bapak-Ibu lihat, ayat 15-19. Bagian ini benar-benar mencolok dalam satu kejujuran dan kepolosan menurut saya. Salomo menggunakan metafora air untuk menggambarkan seksualitas kita. Sang ayah di sini dalam hal ini Salomo kepada anaknya mendorong anaknya laki-laki untuk tetap berada dalam batas seksual. Apa itu? Itulah seks dalam sebuah pernikahan. Ranjang perkawinan diibaratkan sebagai sumur atau bak air di dalam rumahnya, tempat di mana ia menemukan air untuk menyegarkan jiwanya dan menguatkan tubuhnya. Ini mencerminkan satu sikap yang sangat positif terhadap seksualitas kita. Di sini kita menemukan berkat Tuhan atas seksualitas. Bukan dosa. Jangan lupa, Tuhan sendiri yang menciptakan seksualitas manusia. Ingat Bapak Ibu, garis bawah ini. Jadi Tuhan tidak pernah menentang seksualitas manusia. Dia yang menciptakan. Dialah yang memikirkannya. Ini gambar Allah sendiri. Dia yang menghubungkan kita sebagai makhluk seksual, sebagai pria dan wanita. Namun ayat 18 juga memberi kita konteks yang benar untuk dapat menjadikan dan juga menikmati berkat dari seks. Sekali lagi, seks dalam sebuah pernikahan. Tuhan ingin kita menikmati dan bersuka cita dengan istri atau suami kita melalui hubungan seks dalam pernikahan. Alkitab tidak pernah berbicara tentang seks terlepas dari namanya pernikahan. Tiap kali Alkitab bicara soal seksualitas, selalu berhubungan dengan pernikahan. Oleh karena itu, dalam pandangan Alkitab, seks adalah sesuatu yang holy, yang kudus, yang memang harus dinikmati oleh laki-laki dan perempuan, tapi dalam konteks pernikahan. Dalam ayat 19, Salomo menulis dengan nuansa erotisme sepertinya, karena memang dia sedang mencerminkan kecantikan yang menggoda dari seorang istri kepada suaminya. Tapi sekali lagi, istri kepada suami. Konteks pernikahan, Salomo memakai metafora seekor rusa dan kijang, Bapak Ibu. Keanggunan seekor rusa dan kijang adalah metafora umum yang dipakai untuk menggambarkan kecantikan di dunia kuno pada waktu itu. Idenya adalah apa? Bahwa sang suami dimabukkan dengan hasrat, keinginan terhadap istrinya, tapi sekali lagi dalam konteks kesucian Tuhan, yaitu dalam pernikahan. Begitulah perasaan sepasang suami istri tentang satu dengan yang lain dalam kehidupan pernikahan mereka. Jadi, di sini kita menemukan alternatif untuk hidup di luar batasan seksual Tuhan. Hidup bijaksana melibatkan menikmati seksual kita dalam perjanjian pernikahan yang suci. Titik. Tidak ada di luar itu. Sehingga sekali lagi, berbicara seksual yang kudus, yang Bapak Ibu bisa menikmati seks sebagai berkat Tuhan, tidak ada jalan lain ketika menikmatinya dalam pernikahan yang kudus. Tuhan menciptakan seksualitas kita untuk kita nikmati. Bapak Ibu, sekali lagi. Bapak Ibu atau suami istri bisa menikmati satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ini berarti bahwa jika kita, Bapak Ibu dan saya, mengekspresikan seksualitas kita di luar hubungan perjanjian pernikahan, kita telah keluar dari batas firman Tuhan, batas Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa ekspresi seksual pranikah adalah salah dan merusak kehidupan kita. Alkitab menggunakan kata percabulan untuk menggambarkan seks pranikah, dan ini mengajarkan bahwa semua ekspresi seksual di luar nikah benar-benar salah dan akan merusak kehidupan kita. Alkitab juga menggunakan kata persinahan untuk menggambarkan seks di luar nikah. Alkitab juga mengajarkan bahwa semua ekspresi seksual sesama jenis adalah salah dan merusak. Sekali lagi, menikmati berkat dalam hubungan seksualitas atau bicara soal seks, Bapak Ibu bisa jadikan itu sebagai berkat, menikmatinya, tidak ada jalan lain dalam konotasi dalam perjanjian pernikahan yang kudus. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, ada pemeriksaan dari Tuhan. Ada peringatan, ada konsekuensi, ada alternatif yang Tuhan berikan, Bapak Ibu yang memilih. Dan yang terakhir, ada pemeriksaan. Lihat ayat 20-23. Akhirnya kita sampai pada pemeriksaan dari Tuhan di ayat 20-23. Di sini kita semua diingatkan bahwa semua yang kita lakukan akan diamati oleh Tuhan. Termasuk masalah dosa seks kita. Tidak ada yang luput dari pandangannya. Kita mungkin mengira kita telah menutupi jejak kita, tapi Tuhan melihat semuanya. Kita juga diperingatkan di sini bahwa pilihan kita berpotensi menjerat kita selama sisa hidup kita. Seperti tikus yang terjebak dalam perangkap, bertualang di luar batas Tuhan, Bapak Ibu, itu sangat berbahaya. Kita akan mendapati diri kita terikat pada perilaku berdosa kita. Kita akan terjerat oleh dosa, khususnya dosa seksual dalam pasal ini. Dan itu hanya dapat menangkap kita, akhirnya berdampak dalam banyak aspek. Penyesalan sudah pasti. Apalagi penyakit, kehamilan di luar nikah, sexual addiction, dan lain sebagainya. Tidak ada keuntungan sama sekali. Yang terjadi sebaliknya merusak. Merusak hidup kita, merusak hubungan kita dengan sesama, merusak masa depan kita, dan yang lebih penting lagi, membuat Tuhan
murka, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, jerat ini bisa bermacam-macam bentuknya. Inti dari ayat-ayat terakhir ini tampaknya adalah, hati-hati, karena pilihan kita akan menentukan nasib kita selanjutnya. Bapak Ibu, tiga ayat terakhir dari Amsal pasal 5 ini memuat tiga alasan. Mengapa jalan dosa, khususnya dosa-dosa seksual, harus dihindari? Dan jalan yang telah ditetapkan Allah, sebaiknya kita taati. Yang pertama, ingat, tidak ada tempat yang cukup rahasia untuk berbuat dosa. Khususnya bagi Tuhan, tidak ada. Bapak Ibu mau sembunyikan sampai kapan, Bapak Ibu? Satu waktu nanti Tuhan akan melihat kita. Jadi ingat, tidak ada tempat yang cukup rahasia untuk berbuat dosa. Bapak Ibu yang telah jatuh dalam dosa ini, Bapak Ibu harus mengakuinya segera di hadapan Tuhan sebelum itu merusak. Bapak Ibu bisa baca Mazmur 139 ayat 5-10. Ingat, di situ Alkitab Pemazmur katakan, Tuhan yang maha suci itu, Dia maha hadir, Dia Allah yang hadir, maha tahu, Dia maha kuasa, Dia pemegang kuasa dan otoritas untuk menghukum manusia yang berdosa. Yang kedua, jangan lupa satu hal. Meskipun orang berdosa tidak dapat ditangkap oleh hukum manusia, ia akan ditahan dan diikat oleh perbuatannya sendiri. Amsal pasal 5 ayat 22. Bapak Ibu bisa baca di situ. Banyak pendosa semacam ini sepertinya bisa berkeliaran bebas di dunia ini. Tidak pernah terjangkau oleh hukum manusia. Tidak ada petugas keadilan yang akan menyentuh mereka. Tidak ada rantai material yang akan mengikat mereka. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, mereka sudah dipenjarakan oleh kebiasaan jahat mereka sendiri, yang telah mengikat mereka dengan rantai yang semakin tebal karena perbuatan dosa yang terus-terus diulang. Jadi sebenarnya mereka sudah diikat oleh perbuatannya sendiri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, hati-hati, karena siapapun yang jatuh dalam dosa seksual, kalau tidak bertobat akan dianggap mati walaupun dia masih hidup. Seperti orang bodoh yang tersesat karena tidak mendengar didikan. Bapak Ibu baca Amsal pasal 5 ayat 23 tadi. Orang bodoh adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan, orang yang bertindak berdasarkan dorongan hati daripada alasan. Orang berdosa yang dilukiskan di sini bukanlah orang bodoh karena dia tidak mendapat petunjuk, tapi karena dia tidak mengindahkan petunjuk itu. Alam, sejarah, wahyu, hati nurani sebenarnya adalah komandonya, adalah instrukturnya. Tapi orang-orang berdosa seperti ini mengabaikan semuanya. Sehingga Bapak Ibu, jika orang-orang seperti mendengarkan semua tools yang boleh saya katakan Tuhan ciptakan tadi sebagai reminder, warning sign, dia akan memperoleh pengetahuan dan dia bisa menikmati berkat Tuhan kalau dia mau mendengar. Tapi persoalannya, banyak orang yang tidak mendengarkan. Sehingga sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, Tuhan ingin kita bijaksana tentang seksualitas kita. Dia memperingatkan kita tentang iming-iming godaan seksual. Dia ingin kita benar-benar memahami konsekuensi destruktif apabila kita menyerah pada godaan itu. Dia ingin juga kita menikmati, tapi dia juga ingin kita menikmati alternatif dalam konteks pernikahan. Menikmati seksual itu seperti yang dia ciptakan, seperti yang dia konsepkan. Dan Tuhan juga ingin kita membuat pilihan yang bijak, karena dia tahu pilihan kita. Pilihan kita akan menentukan nasib kita ke depan. Dan kebijaksanaan ini bertentangan dengan selera masyarakat zaman sekarang, zaman modern ini. Yang mengatakan bahwa silakan, kamu tidak perlu memikirkan konsekuensi. Kamu lampiaskan saja hasrat seksual kamu, apapun bentuknya. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, ini bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga jika Bapak Ibu hari ini mendengarkan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa memilih, membuat pilihan. Dan ingat, pilihan Bapak Ibu akan membawa Bapak Ibu ke jalan dua hal. Kalau Bapak Ibu salah memilih, jalan kehancuran. Kalau Bapak Ibu benar memilih mentaati firman Tuhan, Bapak Ibu akan sampai kepada jalan berkat. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati hubungan suami istri Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati keluarga Bapak Ibu. Dan ini akan menjadi teladan kepada anak-anak kita, turun-temurun. Mereka tahu bahwa mereka harus menghormati seks dalam dunia pernikahan. Mereka tahu bahwa satu-satunya jalan untuk menikmati berkat Tuhan dalam dunia seksualitas adalah apa? Dalam pernikahan yang kudus. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan satu artikel yang saya baca ya Bapak Ibu. Artikel. Menurut Fox News, saya baca di Fox News, ada sebuah tren baru dalam layanan pemakaman yang mulai populer di Asia sebenarnya, mulai di Asia, tapi sekarang sudah mulai masuk ke pasaran di US, di sini, tapi dimulainya di Asia. Itulah yang mereka sebut happy coffins, atau peti pemakaman yang dirancang secara pribadi, yang dipasarkan sebagai sarana untuk mengatasi stigma kematian dan untuk menghilangkan emosi, ketakutan, kengerian, kesedihan yang menyertai manusia, khususnya terhadap sebuah kematian. Dan menurut Lee Poh,
namanya Lipo Wah, itu CEO dari yang namanya Lane Foundation di Singapura. Yayasan ini memulai namanya Happy Coffins dalam upaya untuk membantu para penghuni St. Joseph Home dan Hospice di Singapura untuk menempatkan pandangan positif terhadap kematian. Kira-kira begitu. Dengan grafik, karya seni, atau sentimen tertulis yang dipersonalisasikan, peti-peti mati itu, ini konsep ya dari CEO-nya tadi, dirancang oleh mereka supaya penghuninya di masa depan, katanya, secara individual, peti itu dibuat sedemikian rupa bisa mewakili kepribadian, sentimen, atau orang yang melihat bisa mengenang orang yang ada dalam peti mati itu. Nah, seorang psikiater, Dr. Keith Ablo dari Fox News, setuju dengan konsep tersebut. Dia katakan begini, secara psikologis, ini memungkinkan orang untuk menerobos penyangkalan dan ketakutan mereka akan kematian. Jadi, karena peti matinya itu dibuat indah sedemikian rupa, sehingga itu membuat orang tidak takut lagi dengan kematian, Bapak-Ibu. Karena saking bagusnya petinya itu. Makanya Happy Coffins. Dan tren ini dapat mengarah pada langkah positif yang menyebabkan kita akan merasa lebih nyaman dengan kematian. Bapak-Ibu, apa yang kita dapatkan dari berita atau tren ini? Hati-hati, karena dunia sekarang pun terus berupaya untuk menanamkan perasaan dan pengertian yang lebih positif terhadap banyak hal, termasuk tentang pelanggaran-pelanggaran seksual. Yang Alkitab definisikan sebagai dosa, para kaum revolusi seksual mendefinisikan sebagai kesenangan yang harus dinikmati sehingga kita tidak lagi takut untuk melakukannya. Hati-hati Bapak Ibu, peti dibuat indah, gunanya supaya orang tidak takut kematian. Hati-hati, sekarang masalah seksualitas pun seperti itu. Ditutupi, dibuat indah dengan konsep dan lain sebagainya, dipersonalisasikan dengan sedemikian rupa. Oh, kamu harus happy, yang penting kamu happy, macam-macam. Tapi Bapak-Ibu, tujuannya satu, untuk kita bisa, kita hanya dibawa untuk melihat seksualitas itu bukan lagi sesuatu yang kudus. Tapi kita dibawa untuk melakukan atau melanggar rule-rule atau aturan Alkitab-kitab suci tentang seksual. Kita tidak takut lagi melakukan dosa seksual dengan berbagai macam alasan. Sehingga Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Inilah bagian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya harap firman Tuhan yang sudah menjadi berkat mengingatkan saya. Saya berdoa mengingatkan Bapak Ibu juga. Jangan main-main dengan dosa ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sadar firman Tuhan Roh Kudus bicara, Bapak Ibu jatuh dalam dosa ini. Saya harap Bapak Ibu berdoa, minta Roh Kudus bicara, Bapak Ibu bertobat. Ambil langkah bertobat sebelum Tuhan sendiri yang menghukum kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Satu topik yang mungkin berat karena bicara soal seksualitas, karena dunia sekarang sudah tidak lagi atau sudah berusaha untuk mengkompromikan tentang topik ini, Bapak Ibu, dengan segala keindahan-keindahannya, sehingga membawa generasi muda sekarang untuk bisa menikmati seksual di luar pernikahan, dalam bentuk apapun. Tapi hamba berdoa kiranya firman Tuhan dari Salomo dari Amsal pasal 5 ini, yang berisi peringatan, berisi konsekuensi, berisi peringatan kepada kita bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengamati, memberi kesempatan untuk kami bisa memilih, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kami lagi secara praktis. Paling tidak membawa kami untuk menyadari, tidak main-main dengan dosa ini. Tapi juga untuk membawa kami untuk bertobat kalau memang kami jatuh dalam dosa ini. Tapi juga untuk menolong kami supaya bisa menjadi berkat, jadi teladan bagi anak-anak generasi berikut, generasi muda berikut. Mereka benar-benar menghargai pernikahan yang kudus. Mereka tahu bahwa seksualitas itu hanya bisa dilakukan dalam konteks pernikahan yang kudus. Mereka tidak main-main dengan dosa ini di luar pernikahan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula Bapak Ibu dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa siapkan roti atau mengangkat roti atau snack apapun yang ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku, makanlah."
Bapak bisa mengangkat anggur, cawan, tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun berkata, Yesus mengangkat cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Bapak Ibu, saya selalu sampaikan tiap kali perjamuan kudus. Dan ini doa saya, harapan saya untuk kita semua. Tiap kali perjamuan kudus yang kita lakukan sebulan sekali ini, tidak hanya menjadi waktu untuk mengenang saja, untuk mengingat. Tapi kiranya dengan mengingat kembali, mengenang apa yang Tuhan Yesus lakukan di Bukit Golgota, kita sama-sama tahu hari ini apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak-Nya. Bagaimana kita harus hidup di tengah dunia ini. Dan kiranya lewat mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kita hidup makin hari makin takut Tuhan, mentaati perintah-Nya, menjaga kekudusan, tidak main-main dengan hidup ini, tidak main-main dengan dosa apapun termasuk dosa seksualitas. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih karena tiap sebulan sekali kami ada waktu untuk mengangkat roti, mengangkat cawan, mengingat kembali bahwa kami bisa ada sebagaimana ada sekarang. Kami bisa mendapatkan keselamatan kekal. Ada pengampunan kami ketika kami datang kepada Engkau minta ampun terhadap dosa yang kami lakukan. Karena Engkau sudah terlebih dulu mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu hancur, darah-Mu tercurah di Bukit Golgota. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi lewat seluruh rangkaian ibadah hari ini. Secara khusus lewat pujian penyembahan dan tentunya lewat perjamuan kudus. Dan tentunya juga lewat firman Tuhan yang sama-sama telah kita dengarkan hari ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.